Santegi Nusa Barong. Santegi Nusa Barong ini. Ini keringannya. Mantap. Luar biasa sekali ini keringannya. Luar biasa sekali. Nah, ini juga Nusa Barong. Coba lihat keringannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Sahabat-sahabat bonsai, hari ini saya sedang berada di kediamannya Mas Wawan ini. Mas Wawan ya? Mas Wawan, di depan ini Arabica ini. Jadi yang menarik ada dua pohon Santegi Nusa Barong yang memang karakter Santegi Nusa Barong, karakter keringannya yang begitu spektakuler ini. Nah, di depan ini Arabica ukuran XXL ini. Ini sahabat bonsai. Sekali lagi berada di mana nih? Desa mana ini ya? Mas Angga? Puger Kulon. Puger Kulon ya. Nah, Kecamatan Puger ini. Jadi memang luar biasa sekali. Ini Arabica ini. Waduh. Ngeri ini. Memang kita geser. Yang menarik di mata saya ini memang ada Santegi Nusa Barong di sebelah ini. Waduh. Ini. Wis, kerawaannya memang aduh, wis. Nih. Ukurannya juga besar ini. Keroposannya. Tangan-tangannya. Tuh. Tangan-tangannya. Kelihatan ya tangan-tangannya, sahabat bonsai. Nih. Tangan-tangannya. Waduh. Ini. Tangan-tangannya luar biasa ini. Santegi Nusa Barong. Memang kurang perawatan mungkin ya. Nah, ini. Ada yang ranting yang kering ini. Orangnya sibuk ini. Santegi Nusa Barong itu ukurannya XL. Ngeri, 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 ngeri sahabat bonsai. Nah, ini lagi yang tadi dari tampak belakang ini. Kita geser lagi. Waduh. Kita geser lagi. Ini Santegi ini nih. Nih. Karang ini. Iya. Ini kita di sini ini asnya meliuk sekali ini. Memang satu-satunya ini dah yang besar ini di Puger ini. Ini. Sahabat bonsai. Masih ada di Kota Jember, Santegi Nusa Barong ini. Santegi Nusa Barong ini. Santegi Nusa Barong. Satu, dua ini. Santegi Nusa Barong. Santegi Nusa Barong. Oke, kita lanjut. Ini juga ada pohon serut ini. Waduh. Ukurannya XL juga ini. Ini. Ngeri ini pohonnya. Ini. Serut ini.
ini amplas ini sampai seperti ini serutnya dari sini nih mukanya ini. Memang pohon yang sangat super tua sekali ini. Serut amplas ini. Amplasnya sampai seperti ini sahabat-sahabat bonsai. Ini memang sangat tua sekali ini amplas. Ini ada cemara udang ini. Cemara udangnya meliuk. Cemara udang. Ini liuannya dari sini. Ini sahabat bonsai. Ini sudah kering ini tapi. Ini kering. Kering ini cemara udang. Sampai meliuk ya. Meliuk sekali ini. Nah itu ada asem jawa ini ya, asem jawa. Nanti yang berminat monggo kontak person di description saya ini nantinya. Ini Arabica. Ini serut. Sampai ada benjolan seperti ini nih serutnya ini. Serut. Ini Arabica ini. Arabica ukuran XXXXXXL. Ini serut. Ini serut. Arabica. Ini serut ini. Ini sudah kering. Arabica. Arabica seperti ini nih. Memang kering ini. Ini Arabica juga ini ngeri ini sahabat bangsa. Ukurannya XXL ya. Menandakan Arabica ini ketika sudah pohonnya benar-benar tua. Nah ini sampai seperti ini nih. Ini. Ada benjolan-benjolannya ini. Nah ini. Lihat sampai bersisik seperti ini nih. Ini. Nih. Arabica atau Clampis ini. Oke sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada, luar biasa sekali memang barang-barang bonsai yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan video ini bisa manfaat menjadi sebuah inspirasi bahwa bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Ngeri ini. Sahabat bonsai, sekali lagi berada di Mas Wawan ini di bonsai Puger. Ini lagi. Ini Santeki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.